Berikut ini update transfer Liga 1 untuk hari ini. 2. Mahesa dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung. Junior Brando resmi merapat ke Madura United. Iksan Pandi dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta. Charlie Demug resmi merapat ke Barito Putra. Jesse Lingard dikabarkan berminat bermain di Bali United. Nikola Kopacevic resmi merapat ke Persikabo. Francisco Rivera resmi merapat ke Madura United. Diego Berdens resmi merapat ke Persisolo. Alberto Rodriguez resmi merapat ke Persib Bandung. Persib Bandung dikabarkan berminat untuk mendatangkan Sandy Walsh. Fabiano Beltram dirumorkan akan merapat ke PSS Sleman. Henhen Herdiana resmi merapat ke Dewa United. Leo Tupamahu resmi merapat ke PSS Sleman. Abdul Lestaluhu resmi merapat ke PSS Sleman. Dandi Maulana dirumorkan akan merapat ke Persisolo. Erwin Ramdhani dirumorkan akan merapat ke Rans Nusantara. Ilhamuddin Armain dirumorkan akan merapat ke Persik Kediri. Jose Parela resmi merapat ke Persikabo. Gali Preitas resmi merapat ke PSIS Semarang.